Lawan arah. Di belakang bapak masih ada yang kena lagi? Gak ada. Bapak yang terakhir? Iya. Oh. Mobil bapak di sini ya? Iya. Itu udah situ pas berhentinya terakhir? Sini. Oh, di sini. Enggak, Pak Wipa serigala. Nah, itu yang melanggar aku. Mobil itu yang disorong ya? Iya. Berarti mobil serigala disorong truk itu kena ke bapak? Iya. Ini serigala ya? Eh, ini sinar bangunnya. Ini tadi yang ngaku sinar bangun yang bawa pipa. Ini enggak? Ini mobilnya cowok. Ya itu mobil. Nah, sinar bangun jangan jadi salah serigala, nanti jadi nambah mobil lain. Sinar bangun ya. Tapi kalau bisa salah, padahal lagi serigala. Masalah, Pak. Iya. Kita cari mobilnya susah nanti. Iya. Sobat pembaca Tribun Medan, kali ini kita ada di Jalan Asahan, kilometer 4, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Nah, di belakang saya telah terjadi kecelakaan beruntun yang menimbulkan korban jiwa. Namun untuk sementara belum ada informasi resmi dari pihak kepolisian. Adapun di lokasi sekitar, di sekitar jalan, lalu lintas terpantau padat merayap, lantaran disibukkan dengan kegiatan mengevakuasi kendaraan. Dari keterangan warga, ada 7 kendaraan yang terlibat. Namun, untuk pastinya kita belum bisa mengkonfirmasi dengan pihak kepolisian karena di lokasi sekitar pihak kepolisian masih upaya untuk mengevakuasi sejumlah kendaraan. Dan di belakang kita bisa dilihat itu ada sebuah tronton